Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Bagaimana kabarnya hari ini Semoga kita sehat-sehat selalu Dan tetap dalam lindungan Yang Maha Kuasa Amin Oke teman-teman semuanya Kali ini ada kabar gembira Bagi kita semuanya teman-teman Yaitu pendaftaran P3K 2021 Kabar gembira bagi para calon pelamar Dikutip dari jpnn.com, pemerintah mengubah mekanisme perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Oke, bila pada Februari 2019 proses seleksi hingga P3K bisa menikmati gaji dan tunjangannya memakan waktu 2 tahun baru, maka tahun ini mekanismenya dipercepat. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suherman mengatakan pelaksanaan seleksi P3K guru akan dilakukan tiga tahap, yakni tahap 1 pada Agustus 2021, tahap 2 Oktober 2021, dan tahap 3 Desember 2021. Setiap tahapan itu langsung diumumkan hasil seleksinya, kemudian dilanjutkan proses pemberkasan dan penetapan nomor induk atau NIP3K, Suherman mengingatkan agar pada saat penetapan NIP3K, pejabat pembina kepegawaian (PPK) masing-masing instansi segera menyiapkan SK pengangkatannya. Jadi, mekanismenya setelah NIP3K ditetapkan, SK langsung diterbitkan (PPK) sehingga para PP3K segera mendapatkan gaji dan tunjangan P3K-nya. Terang pada rapat dengan pendapat RDP Komisi 10 DPR RI Selasa 30 Maret. Suharman memaparkan progres penetapan NIP 3K 2019 yang telah diselesaikan BKN dari 50.530 formasi yang sudah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dari 49.725 usulan yang telah masuk ke BKN, NIP 3K ditetapkan sebanyak 98,9 persen, yakni 49,178 P3K. Dilihat dari presentasinya, memang tidak 100 persen ujarnya. Oke teman-teman, jadi Uh, ini kabar gembira ya buat kita semua. Karena pada tahun ini uh, untuk pelaksanaan seleksinya sendiri berbeda dari tahun-tahun yang lalu, teman-teman. Jadi, yuk kita siapkan sama-sama uh, latihan-latihan soal semuanya untuk menghadapi tes seleksi ini, teman-teman. Oke, mungkin itu saja, teman-teman. Dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.